株式市場でリサイクル事業を手掛けるエンビプロホールディングスの株価はストップ高まで上昇しました。Teman-teman, ada berita penting. Jepang telah kalah. Kekuasaan kita mengalami kekosongan. Kita harus melakukan sesuatu. Iya, itu benar. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi, jangan biarkan kemerdekaan itu diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI merupakan badan pendudukan Jepang. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dari Jepang. Silakan duduk. Ada keperluan apa saudara-saudara datang ke sini? Begini, Bung Karno. Jepang telah kalah dari Sekutu. Kami ingin Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Tetapi ada badan-badan yang lebih berhak mengurus hal ini. Jadi, apakah maksud Bung PPKI? Ya, benar. Karena PPKI yang tahu apa saja yang perlu kita persiapkan. Kami atau segolongan muda tidak setuju PPKI yang menyiapkan kemerdekaan. Sudah diketahui, PPKI merupakan badan dari Jepang. Bung, kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh atas campur tangan Jepang. Tetapi, memproklamasikan itu adalah hak PPKI. Baik, jika Anda tetap kekeh dengan pendapat Anda, maka kami pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada, Bu? Kang Mas ada di dalam, ada perlu apa ya? Jadi begini, Bu. Ada hal yang perlu kami sampaikan dan kami bicarakan dengan beliau. Jadi apakah beliau ada di dalam? Kalau begitu, silakan masuk dulu. Saya panggilkan Kang Mas. Ada apa, Bu? Ada para pemuda di depan. Katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Kang Mas. Apa maksud saudara-saudara datang ke sini? Sekarang, Bu. Sekarang. Malam ini juga kita kobarkan api revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan terjadi pembunuhan dan tumpah darah besar-besaran di esok hari. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana sekarang juga. Nggak perlu Anda menunggu besok hari. Jepang adalah masa silam. Kita harus berusaha mempertahankan negara kita dari Belanda yang ingin merebut negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan merasa siap dan sanggup, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri? Mengapa saudara meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan kita ini? Apakah kami harus menunggu sampai kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sebagai bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Tapi saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita melakukan tindakan yang salah akan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di antara kita. Kekuatan segelintir ini tidak cukup untuk melawan tentara Jepang. Bagaimana caranya kita mampu mempertahankan kemerdekaan kalau sudah merdeka? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak atas kekuatan kita sendiri? Mohon berikan kami kesempatan untuk berunding.
kenapa Anda selalu bersikeras bahwasanya proklamasi harus disusun oleh PPKI. Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Akan tetapi kami golongan muda dan tentara PTA akan selalu berada di belakang Anda jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika ini keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Baik, Bung Karno. Saudara-saudara, saya membawakan berita yang menggembirakan. Ada apa sih, Ngi? Akhirnya kita sudah boleh menyusun proklamasi. Merdeka! 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 Indonesia merdeka! Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan sekarang kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memerintahkan revolusi pada malam hari ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini dijalankan tanggal 17. Saya tidak dapat menjelaskan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17, karena lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasa di dalam kalbu saya bahwa itu adalah hari yang baik. Angka 17 merupakan angka suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Anda dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pakai saja rumah saya siap menjamin keselamatan kalian. Pakai ruang makan saya akan tinggal untuk istirahat. Proklamasi sudah selesai. Mari kita tantangani bersama. Mohon maaf, Bung. Kenapa tidak Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia? Thank you.
proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!